Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat selalu dan juga aman, selamat, lancar dan juga barokah. Oke teman-teman, next di episode kali ini kita akan lanjut lagi materi kita untuk bersama-sama mempelajari tentang teknik dasar untuk bermain toya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk bisa dibilang mengulang kembali materi-materi yang sudah sama-sama kita pelajari pada episode sebelumnya, yaitu teknik spin pass. Cuman di episode kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mencoba untuk mengkolaborasikan atau mungkin menghidupkan gerakan spin pass agar bisa menjadi gerakan yang hidup atau mungkin gerakan yang aktif. Contoh gerakan seperti berikut ini. Oke teman-teman semuanya, itulah sedikit contoh gerakan atau mungkin kombinasi atau mungkin pengembangan teknik spin pass yang akan kita pelajari pada episode kali ini. Jadi mungkin buat teman-teman yang sudah nonton video saya sebelumnya tentunya akan lebih mudah untuk memahami dan juga mempraktekkan cara dan juga mekanisme teknik yang satu ini. Jadi tentunya modal awal untuk melakukan teknik yang satu ini adalah teknik spin pass. Buat teman-teman yang belum mempelajari bisa cek di atas ini atau link yang ada di deskripsi. Oke, biar lebih mudahnya kita ulangi lagi dari awal. Oke, seperti ini. Kemudian putar. Putar satu lingkaran penuh. Kemudian tangkap. Pastikan tangan kiri dalam keadaan melumah. Lakukan hal yang sama ketika di sebelah kiri. Putar satu lingkaran penuh. Kemudian tangkap. Kemudian kombinasikan dengan pergerakan kaki dengan cara melangkah atau mungkin mundur. Nah, adapun tempo gerakan kakinya ini juga mengikuti posisi atau mungkin pergerakan atau mungkin perputaran toyanya. Ketika stand kiri depan, toya berada berputar di sebelah kanan. Ketika stand kiri depan, kanan depan, kita oper toyanya. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Jadi pergerakannya bisa maju dan juga bisa mundur. Oke, kita oleskan lagi. Stand kiri depan, puter, oper, maju kanan. Puter, oper, maju kiri. Puter, oper, maju kanan. Puter, oper, mundur kiri. Mundur kanan, oper, kanan, kiri, kiri, kanan. Oke, seperti itu teman-teman.
Oke teman-teman semuanya, sekian materi kita pada episode kali ini. Selamat mencoba. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.